kali ini saya akan unboxing sebuah raket yang super ringan, yaitu RS Glide 72. Langsung saja kita buka paketnya. Nah, ini paketnya baru datang ya. Nah, buka paketnya. Sepertinya ini kaosnya ya. Di pembelian saat kita membeli raket ini, itu bonusnya ada kaos, ada senar sama tas ya. Makanya seperti itu tadi kita coba buka dulu. Tada. Hitam guys, ini kaosnya ya. Kaosnya ini ukurannya all size. Kemarin saya request ukurannya M, cuman penjualnya bilang ukurannya all size, jadi kita nggak bisa milih karena memang nggak ada gitu. Cara packingnya lumayan bagus. Ini dia. Jadi tasnya ini tas kain ya. Ini bahannya kain. Ini mereknya RS. Ya. Wow, luar biasa. Kita lihat dulu apa yang ada dalam tasnya. Ada grip juga. Padahal di paketnya itu dia nggak sebutin ada grip ya, tapi ternyata include sama gripnya. Bagus. Tasnya tebel, kayaknya tebel dan enak untuk dibawa-bawa. Oke, ini kita satu dapat satu buah raket, satu buah grip, sama kaos yang kayaknya mantap, ya. Ini jenis kainnya kayak apa ya? Polyester atau apalah, nggak ngerti saya. Tapi bagus. Selanjutnya kita akan mereview raket ini sampai dengan nanti kita akan menggunakannya di lapangan ya. Karena kebetulan hari ini saya ada jadwal main badminton. Sekarang kita tes. Ini Glide 72. Mereknya Glide 72. Raket ini tuh 60G5 dengan berat 72 gram plus minus 2 gram. Tarikannya bisa sampai 30 lbs. Jadi kemarin karena ini adalah free pemasangan senar, maka saya kemarin requestnya itu tarikan di 29 lbs. Saya sebetulnya biasanya saya menggunakan tarikan 26 ya. Saya sudah terbiasa dengan 26 di raket Yonex Astro 77, terus kemudian ada Nano Ray 69, ada juga Nano Ray 18i. Jadi saya sebetulnya itu pengguna Yonex, cuman saya kemarin tertarik dengan raket ini karena akhir-akhir ini saya sudah mulai terbiasa dengan raket ringan ya. Karena saya terbiasa dengan raket ringan, maka saya mencari pengganti raket saya yang sudah rusak, yaitu Nano Ray 18i nya ke raket yang baru. Akhirnya saya dari sekian banyak browsing, nonton YouTube dan lain sebagainya, akhirnya ketemulah raket yang ringan ini, namanya RS
Glide 72. Harganya kisaran 400 sampai 500 ribu. Worth it lah ya untuk dapat sekian banyak bonusnya gitu. Dan pemasangan senar itu kan mahal ya, dan senarnya juga mahal. Jadi kalau udah dapat sekian bonus ini, menurut saya harganya murah banget sih harusnya. Nah, nanti ini kita akan coba apakah benar nyaman dipakainya atau enggak. Nanti saya akan review untuk experience-nya. Ini untuk bunyinya ya. Cukup nyaring. Oh, ternyata 60G6. Ininya grip-nya kecil banget. Ini adalah tanda originalnya. Nah, ini stiker originalnya ya, karena ini saya belinya di Tokopedia, maka saya cari yang sellernya itu bintang 5 lah ya, bintang 5 artinya banyak orang yang beli di situ. Worth it lah penjualnya. Balance pointnya itu ada di 290 mm plus 5 mm plus minus 5 mm, jadi 290 plus minus 5 mm. Ini medium head heavy, jadi bukan yang head heavy, bukan juga yang jadi dia ada di tengah-tengah, sedang ya, medium head heavy. Glide 72 ini punya dua warna, dia ada warna merah sama warna hijau. Nah, ini merah hitam, ada hijau hitam. Nanti kalian sukanya yang mana, kalian punya pilihan masing-masing lah ya. Apakah kalian pengguna raket dengan berat yang 4U, 3U, atau 5U, atau 6U? Silahkan komentar di bawah ya. Karena ini ukurannya 6U, 72 gram. Itu saat ini saya cocok dengan menggunakan raket yang ringan. Ya. Semoga nantinya ini di lapangan saat dipakai itu nyaman. Kalau nyaman, saya akan kasih penilaian nantinya. Oh.
Kasih poin itu.